Dia cakap nanti dia tunggu. Datuk. Tengok. Dia cari mama dia je. Apa-apa dia cari mama. Anak lelaki rapat dengan mak. Ada lagi satu, Faris. Ha? Ada lagi satu. Pairkan dia. Fikir dulu. Ada rezeki. Banyak anak lagi banyak rezeki. Faris tadi kata nak beritahu something. Itulah kak. Birthday Farel. Itu je. Anak perempuan cari bapak, betul? So, saya kena cari anak perempuan lah. Bagi adik tu, Faris. Betul. InsyaAllah. Ini dia dah 2 tahun. Tunggu dia 3 tahun ke. Lama sangat eh? 3 tahun tu yang baru lagi. Eh? Macam menentas anak ayam pula. Belum tahu. Dia tunggu anak Alung, guys. Tunggulah. Sekarang ni saya ada banyak anak ni. Anak teka, anak lutut, anak kucing, anak ikan. Bikin anak tak segampang itu, bang. Sebab itulah Hafiz bilang tadi tak cuba, tak tahu. Kak, cubalah hari ini. Ke nak Hafiz ajar pukul berapa? Hari cuba. Tak main eh. Dia pula lagi pengalaman. Saya bukan pengalaman. Saya apa, knowledge. Saya tanya orang-orang dah kahwin, kawan-kawan. Awak research lah. Saya refer dengan kawan-kawan saya yang dah kahwin. Saya tanya dia apa yang patut buat nanti lepas kahwin, macam mana semua. Saya tanya lah sebab benda-benda tu kan kena ada knowledge. Bila dah kahwin nanti macam tak ada knowledge, macam sayang, apa kita kena buat ni? Macam tu kan. Mood Alung jadi atuk-atuk eh. Macam tu lah. Ada je macam kawan-kawan saya kan, dah kahwin lama tapi tak ada anak lagi kan. Lepas tu diorang itiak lah, cuba cara ni, cuba cara tu. Lepas tu dapat anak kan. Rezeki anak ni kan rezeki, rezeki Allah kan. Betul. Allah kan. Rezeki. Kita tu sekadar orang cakap mencubalah. Kalau tak cuba pun tak guna juga ke? Belajar lihat di Google. Tak ada Afi tanya ke teman-teman terus je. Direct je terus, senang. Kedahan malam. Pandai Alung berkata-kata. Bunda 3 tahun baru punya anak, bang. Kan rezeki tu rezeki, cakap. Kadang-kadang orang tu dia dibagi anak dulu, tapi dari segi rezeki lain dia lambat sikit. Kadang-kadang kan Allah tu sengaja lambatkan kita punya cahaya mata sebab dia tahu. Sebab dia kan segala-galanya tahu, perancangan dia tu lebih sempurna. Mungkin kita tak mampu untuk tanggung, ataupun kita tak punya waktu untuk tanggung, kan. Tak bersedia dari segi mental. Mental dari segi ni. Jadi dia lambatkan rezeki tu semuanya dari Allah, guys. Saya faham. Cubalah ikhtiar, doa, insyaAllah. Okay. Betul. Kakak-kakak tu kalau nak tambah lagi, cuba je. Saya lupa lah saya beli ni tadi. Sorry tau, saya dah betul dua. Ha? Alung, insyaAllah 1 minggu sudah dapat. Allah, lekat. 1 minggu dapat, ya Allah, lajunya lekat. Tapi kalau boleh, jangan percaya benda-benda yang macam
syirik lah. Contoh, kita mandi kat tasik bayang gunting, kita akan dapat anak. Jangan percaya macam tu, nanti jatuh syirik. Percaya dengan rezeki Allah. Aku nak katakan geng halilintar. Kau pernah dengar tak lu? Pernah. Pernah je. Mandi kat situ lah, mandi ni lah, mandi tu lah. Kadang mandi kat rumah pun dapat. Jadi buat yang belum punya cahaya mata, teruskan berjuang guys. Kerana jika ada rezeki, ada insyaAllah. Percaya Allah je bang, betul. Apa? Ada kawan Hafiz, dia punya mak kan, macam tu lah, dah berapa tahun tak ada anak. Lepas tu dia ambil anak angkat. Lepas dia ambil anak angkat, tiba-tiba dia pregnant. Ada dekat Hafiz tu. Dugaan juga tu. Lepas dia dah ambil anak angkat, dia pregnant. Lepas tu dia cakap dengan Hafiz, apa anak dia cakap lah, kalau dah dapat anak tu, Allah dah bagi satu kurniaan yang baru kan, cahaya mata anak sendiri. Jadi dia tak boleh bahagikan kasih sayang tu, dia kena bagi sama rata. Nanti ada dah tak kena rezeki dia ke apa. Betul. Banyak yang gibah kan. Akak-akak semua, terima kasih yang tap-tap screen ini bagi gift banyak sangat untuk saya hari ini. Family-family Merpati semua yang bantu-bantu tap tadi. Along, thank you. Sorry tadi tak dapat nak tolong awak menang. Ampun, Maris. Saya minta diri dulu. Nanti kita roja-roja, okay? Thank you dekat semua biwa awak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak NH, jaga diri tau. Akak masuk Kak Along pula. Sekejap Kak. Dekat saya macam membebel. Saya sedih sebab saya 4 tahun belum dikasih. Jadi sedih sebab saya 4 tahun belum dikasih. Ya Allah, insyaAllah ada rezeki nanti. Okay, akak berdoa, lepas tu akak amalkanlah. Tanya-tanya orang-orang yang berpengalaman kan, berdoa. Lepas tu tanya dia apa yang Arul akak buat, ngurut ke apa ke. Tanya-tanya orang. Tanya-tanya orang yang berpengalaman, tanya-tanya. InsyaAllah ada rezeki. Program ke doktor. Aku juga pengen punya anak ni. Gerak dulu, hati-hati balik. Bye. Okay, terima kasih tau support saya. Thank you subscribe saya. Resubscriber balik. Terima kasih. Bagi layan dulu satu key. Layan subscriber. Ambil alun jadi anak angkat, buat pancin dapat anak. Anak-anaknya besar, gede. Udah anak. Hafiz kan udah anak bunda ini. Ya kan? Bengkak. Nampak. Ya, udah jadi anak mantu, mau enggak bang? Hamil duluan, sudah 8 bulan. Malam pakcik, pakcik tutupmu.
handsome macam ni kau panggil aku pakcik. Kau kenapa? Abang, iya. Yang mau jadi anak Hafiz, yang mau jadi anak Hafiz Alon, siapkan wang belanja 30 juta satu bulan. Wah, oh, banyaknya wui belanja kau. Ah, 3 3 7. Good night, loh. Eh, kau mama. Good night. Salam loh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Serius macam just handsome lah. Alon, cuma makan. Sekejap lagi lah saya makan. Saya nak balik dah ni. Bukan rasa dia memang handsome dah. Sisa lah. Saya handsome tak? Bagus gini cahaya dia. Kan? Kita boleh relax lagi lah. Tiba. Bagus lah. Siko! Macam minta kat Siko sekejap. Siko! Siko ni relax. Siapa Siko? Macam tak guna je. Macam cantik je. Padahal, padahal boleh je beli kan. Enak juga orang punya. Padahal boleh beli je. Enak juga orang punya. Tak faham si Hafiz ni. Tak guna tu Hafiz ajar. Tunggu abang 2 tahun lagi. Macam cantik pula cahaya relax dia ni. Ayolah besok kita pergi beli. Besok Afi beli relax. Afi beli lampu baru besok. Besok ajalah pergi beli, okay? Cantik kan? Relax dia macam... cukup cahaya orang bilang. Dengan standar yang tinggi macam ni kan? Eh? Okay, beli lampu baru. Okay, biar nampak terang sikit muka Hafiz cantik. Bila Hafiz banyak cahaya. So, macam ni tak Hafiz suruh tutup lampu kan dia. So, dia gelap. Bila fokus dekat satu ring light, muka kita akan nampak macam cukup cahaya. Macam bila Hafiz banyak lampu, banyak cahaya. Jadi, bila nak dapatkan kekuatan cahaya yang kuat, jadi saya... Emang boleh? Emang malam ni abang nampak handsome dia? Haa, posisi abang nampak tinggi sebab standnya tinggi. Kalau tak kan tengok dari bawah kan. Ni memang posisi nampak tinggi. Nampak tu. Macam nampak lah abang ni macam ganteng kan. Tiba. Sebab boleh ni. Ha, macam tu. Sebab apa? So boleh ni. Ha, macam tu. Si Sazwan ni. Tak ada duit. Wan, dia suruh beli iPhone 15. Tak ada duit.
Emang ngani-ngani di sih wan ini. Beli bang, nak beli. Sekarang kumpul duit ni. Tapi mama rindu kan lu. Ini juga ada komputer lah. Jom nyanyi bang, tak ada ni soundcard. Tak ada soundcard. Mesti orang rosak nanti. Tak apa. Kan punya orang. Benci banget dengan kursi ni lah kan, nak tapi beli satu. Sebab Afi nak beli lagi satu PC untuk setup gaming. Ha, macam tu. Untuk buat gaming. Nak buat satu lagi untuk gaming. Nanti bolehlah bocil tu pakai ruangannya itu buat live kan. Lagi beli kursi warna purple. Satu kuning, satu purple. Cantik. Oh my god. Letak mana nanti? Letaklah bilik dah. Ada ruang lagi dekat belah hujung sana tu, ada lagi satu ruang. Ruang tu meja, game semua. Ada ruang lagi. Warna ungu ke mana Kak Syan tu bang? Ya. Cantik. Post macho bang nak SSP. Ah gitu. Tak nak lah. Ruang untuk Mas Adi kalau ke Malaysia tak ada. Rumah saya kecil je kat Sri Kandi. Nantilah eh. Nanti saya beli rumah besar, saya buat ruangan untuk semua orang. Okey? Sekarang tak ada ruangan buat rumah saya kecil je. Rumah saya rumah kecil je. Awak aircon ni dapat subscriber murah. Saya turunkan harga lah. Saya turunkan harga key. Tadi awak purchase berapa key? Tadi awak purchase berapa? RM9 eh? Wow, first time. First time dia murah. RM9. Nanti bunda main Malaysia, nak singgah rumah, nak singgah tempat lain boleh. Boleh je bunda. Tapi rumah saya kecil lah. Nantilah tu saya beli rumah baru. Okay. Saya beli rumah baru nanti. Nak datang lah ramai-ramai. Okay. Kalau yang perpanjang berapa? Perpanjang apa tu? Square feet ke? Kecil lah aja kak. 900 ya.
Hai Long. Hai Faina. Bila nak datang Sabah? Saya baru balik Sabah lah itu hari. Saya nak pergi Sempurna nanti. Saya pergi Sempurna. Hey, lagu dia. Ya tu. Apa? Hey. Lagu ini di TikTok kan. Kan. Hey. Rupanya ini lagu sedih. Sempurna di Sabah. Nanti saya nak pergi Sempurna insyaAllah. InsyaAllah nanti. Mata akan ikut terbeliak-beliak. I see sesama. Muka Afi nampak flawless ni. Bila lighting kena on point, muka nampak Sumi kau, tapi hakikatnya nah kau. Aku dah lama tak main Monopoly eh. Dah lama dah kau tak buka. Sejak duit Hafiz kena curi banyak, saya terus tak main lah. Saya tu kan sebenarnya kan dah tak ada jiwa nak main game dah kak. Serius. Saya dah lama tinggal game, jadi saya dah tak boleh nak main game. Walaupun game tu game Candy Crush pun saya tak boleh nak main lama. Ada lagi di mana view-nya bagus. Ini di rumah Sika. Rumah Sika sama rumah Bubu. Main-main di rumah dia aja gitu. Tadi rencananya mau pergi makan. Tadi Hafiz bilang Hafiz ada PK jam 10. Dia kata PK di sini dulu. Jadi Hafiz PK di sini dulu. Ntar mau keluar ni udah jam 12. Semok mana ya? Main Kim. Kau dah lama kasih Assalamualaikum Mbak Fee, waalaikumsalam. Beli lebih sikit. I want a lonely girl, stop to know I want you to know. Baik. Okeylah guys, depan hotel tu ada yang jual sate. Siapa? Hotel mana ni? Hotel mana ni? Bagus lah lampu ni. Esok lah kita beli.
Okeylah guys, Hafiz nak end live dululah. Okey. Tak fikir ke bang? Dah habis lah kak. Aku pun lambat masuk. Dah habis fikir lah. Yang benar abang beli banyak apa yang sikit. Beli lebih sikit maksudnya. Belinya lebih. Macam tu. Kalau tiba-tiba beli Isyad tu memang panggil beli lebih daripada sikit lah. Macam tu. Beli lebih daripada sikit. Ha. Abang, saya kira abang tak live. Saya live lah kakak. Tak masuk notifikasi dekat kakak. Ya, aku tak tahu dulu macam mana nak buat bagi masuk notification dekat orang. Macam mana nak bagi masuk notification dekat orang Ya, aku rasa macam janggal sangat gigi Afi macam lain. Afi rasa macam gigi Afi lain. Macam pakai gigi palsu. Afi tengah pakai gigi palsu ni. Hello, hello guys. Aku pun tak dapat nanti orang share tadi. Kenapa ni? Pelik betul lah. Okey lah guys, tapi nak pamit dulu Afi nak elak dulu ni. Nak pulang ni. Terima kasih semuanya dah mampir. Dah tetap layar dah kon. Terima kasih juga udah share rezeki dengan Afi hari ni. Dah bagi gift dari awal sampai habis. Tapi doakan untuk semua, semoga dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dan diberi kesihatan yang baik buat semua. Hai, salam rindu, salam sayang dari saya Hafiz Salong. Jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga diri buat semua. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye.